Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan sekarang saya sedang berada di jembatan layang ke-24. Tepat di depan saya sebelah sana teman-teman, ada jalur layang yang melengkung, yaitu jembatan layang ke-24 di DK81, tepatnya di season 2 ya teman-teman. Dan ini adalah jalur relokasi yang sangat bagus, dan di sini dekat dengan terowongan kereta cepat, jalur subgrade 41 meter dan tunnel Gunung Cupu yang super unik teman-teman. Di lokasi ini ada jalur layang sepanjang kurang lebih 800 meter teman-teman, yang menyambungkan dengan subgrade ke-27 di sebelah sana yang masih dalam tahap proses untuk dilakukan tahap bagian preloading teman-teman. Di sini menjadi lokasi yang sangat unik karena ada semua jalur di sini teman-teman, termasuk jalur kereta cepat, jalur kereta api, jalur relokasi yang sangat bagus, dan juga terowongan yang ada di lokasi ini. Jalur layang dengan lengkung terpanjang di sini teman-teman, bulan ini sedang dilakukan bagian pembukaan lubang angkur di bagian atas pilarnya teman-teman. Dari beberapa pilar yang ada di lokasi di sini, lebih dari 50% penggalian atau pembukaan lubang angkur bagian atas pilar itu sudah selesai. Lanjut ke tahapan bagian berikutnya atau ke arah sebelah barat yang sebelumnya tadi sempat saya lihat juga teman-teman untuk progresnya. Ini adalah jalur relokasi yang sangat bagus, yang sebelumnya ke atas sebelah sana teman-teman, ke bagian tepi terowongan, yang direlokasi ke arah sebelah sini. Ini menjadi lebih baik, lebih bagus, dan tentunya lebih aman dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya ke arah sebelah selatan ini teman-teman, ada jalur subgrade sepanjang 41 meter saja teman-teman ya, dari depan terowongan menuju ke jalur layang 24. Di sini jalur subgrade sepanjang 41 meter ini sedang tahapan bagian pemadatan bagian dasar ya. Setelah dilakukan bagian borpil untuk dasar jalur subgrade, nanti berikutnya tentunya akan dilakukan preloading atau penambahan bagian material sementara sebelum nanti dibuka kembali setelah jalurnya benar-benar padat. Lalu ke arah berikutnya adalah terowongan terpendek yang sudah saya review juga teman-teman. Karena ada kereta api, kita lihat dulu kereta api yang lewat. Cetar sekali ya teman-teman semuanya. Nah inilah teman-teman jalur yang menjadi penghubung atau pertemuan dari beberapa jenis kendaraan, termasuk kereta api Indonesia, jalur kereta cepat, jalur umum, dan bagian terowongan. Nah terowongan di sini teman-teman yang mempunyai jalur subgrade di depannya sepanjang 41 meter ini, nanti akan dilakukan bagian preloading atau penambahan bagian material sekaligus uji beban jalur. Lalu berikutnya akan dilakukan pembukaan kembali dan akan disejajar atau diratakan kembali sesuai dengan yang dibutuhkan. Terowongan di sini menjadi perbatasan teman-teman antara season 2 dan season 3. Ke arah sebelah sini atau ke arah barat sebelah Jakarta atau menuju ke Jakarta, ini adalah season 2. Lalu di belakang terowongan ini bagian outletnya yang mengarah ke Bandung itu sudah masuk ke dalam season 3. Panjang terowongan ini cukup pendek juga teman-teman, hanya sekitar kurang lebih 370 meter saja. Tidak termasuk terowongan reguler yang di atasnya juga dilakukan perataan atau pemadatan yang sangat unik sekali ya. Bagian atasnya rata teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, untuk review lengkapnya, simak video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.